Justinus Pai dan Bua Solosa dipecat oleh Persipura Jayapura. Keduanya dianggap sebagai biang masalah yang hampir terjadi pada setiap tahunnya. Persipura mencoret Justinus Pai dan Bua dengan alasan indisipliner berat dan berulang. Pelatih Jackson Thiago bahkan berani buka-bukaan terkait perilaku kedua pemain. Jackson Thiago mengidentifikasi perbuatan Justinus Pai dan Bua sebagai sesuatu yang berbahaya, mengarah ke doping mengancam nyawa hingga bisa kolaps di lapangan. Justinus Pai menyanggah semua tuduhan dari Jackson itu. Bek berusia 38 tahun itu hanya mengakui menenggak minuman keras dengan Boas 2 hari sebelum Persipura beruji coba dengan Persita Tangerang. "Saya tidak mau memutarbalikkan karena saya sudah lama bekerja sama dengan coach. Terserah jika coach mau bermusuhan dengan saya," kata Justinus Pai dalam wawancara di channel YouTube Jurnal Tanah Papua. "Mungkin ini sudah jalan Tuhan, saya dan Persipura sampai di sini. Saya tidak mau bermusuhan dengan coach dan manajemen Persipura. Saya sudah dapat banyak dari Persipura. Saya tidak mau ada masalah dengan coach dan manajemen. Saya sudah klarifikasi. Saya juga mau coach harus jujur dan meminta maaf karena ini sudah menyangkut nama baik kami. Ini harapan saya," tutur Justinus Pai. Pada Minggu 13 Juni 2021, Persipura menantang Persita Tangerang dalam partai uji coba di Stadion Benteng Taruna Tangerang. "Kalau cerita saya tidak jauh dari Boas. Saya tambahkan saat uji coba. Hari Jumat, kami memang mengonsumsi miras," ujar Justinus Pai. Pertandingan terpaksa dihentikan pada pertengahan kedua. Apa sebabnya? Laga latih tanding itu berujung kericuhan. Pemain kedua kesebelasan mulai saling jegal satu sama lain. Justinus Pai mengklaim efek dari minuman keras akan hilang satu hari setelah menenggaknya. Dia mengaku mengonsumsi alkohol kepada Jackson sesaat sebelum pertandingan. "Semua orang tahu kalau pengaruh dari minuman-minuman keras itu sudah hilang satu hari setelahnya. Ketika meeting dan ruang ganti sebelum uji coba, saya bilang ke coach bahwa saya dan Boas memang minum. Semuanya terserah pada coach, apakah mau menurunkan kami atau tidak," jelas Justinus Pai. Coach menjawab, "Karena saya dan Boas sudah diproyeksikan bermain, maka kami berdua tetap bermain. Setelah kami bermain, terjadi kekacauan itu. Saya lebih dulu diganti pada babak pertama, baru Boas di paruh kedua. Setelah kami diganti, baru ada insiden itu. Setelah kejadian itu, laga dihentikan dan kami masuk ruang ganti. Coach bicara banyak, akhirnya semua dikaitkan dengan perbuatan kami. Coach juga bilang bahwa kejadian itu buntut dari perbuatan kami," tutur Justinus Pai. "Dikasih ya, tadi saya sudah bicara." Justinus Pai mengklaim perbuatan bersama Boas tidak akan berisiko seperti apa yang dikatakan oleh Jackson. Mantan bek timnas Indonesia juga menyanggaan mengonsumsi narkoba. "Kami punya saksi hidup, mungkin manajemen dan pemain-pemain lain. Kalau memang dibilang saya dan Boas begitu, tanya langsung kepada mereka. Mereka pasti bicara," jelas Justinus Pai. "Saya sebenarnya tidak mau bicara. Cuma karena coach memberikan pertanyaan terkait kekacauan di ruang ganti, doping sampai membahayakan nyawa orang, saya harus klarifikasi bahwa saya dan Boas tidak pakai barang itu. Mungkin teman-teman yang bermain bareng kami tahu. Coach harus bertanggung jawab dengan apa yang coach bilang sebab ini menyangkut nama baik kami," terang Justinus Pai. "Persipura, karena ya." Justinus Pai juga mengimbau mendukung Persipura. Persipura mania dan penggemar lainnya tidak terus-terusan menyerang manajemen. Dia meminta penggemar untuk menanggapinya dengan lebih tenang. Di media sosial, mayoritas dan supporter Persipura menentang keputusan tim yang berhentikan Justinus Pai dan Boas. Mereka bahkan juga meminta manajemen untuk dievaluasi. "Saya minta masyarakat dan Persipura mania untuk tidak berkomentar yang membuat situasi tambah panjang. Harapan saya, Persipura harus tetap eksis meski saya dan Boas tidak ada. Saya tidak mau ada masalah dengan coach dan manajemen," ucap Justinus Pai. "Untuk klarifikasi ya, tadi saya sudah bicara. Ya."